Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melihat apakah kamu termasuk peserta yang dalam kategori P1 garis miring TL atau tidak. Oke, caranya itu mungkin kita lihat dulu petunjuknya di sini. Kalau saya lihatnya dari sini tadi. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke. Setelah ke registrasi, tadi saya lihat di paling bawah, kamu bisa mengecek status kamu apakah termasuk kategori P1 TL di halaman helpdesk.dkn.go.id/sscn ini. Atau mungkin kita bisa ke sini, helpdesk ini. Oke. Kamu bisa ke helpdesk itu. Cek status, cek peserta P1 TL, kan klik yang itu. Cek peserta P1 TL ini. Sini pada bagian atas kamu input nomor NIK KTP kamu, dan di bawahnya kamu input nomor peserta pada ujian CPNS 2018. Oke, setelah terisi, kamu bisa klik cek status P1 garis miring TL. Jika Anda terdaftar, maka akan ada tampilan seperti ini. Oke. Anda terdaftar sebagai peserta afirmasi P1 garis miring TL pada SSCN 2018. Nah, ini adalah nilai saya pada ujian CPNS tahun sebelumnya. Saya juga masih ragu apakah ini sudah aman atau belum. Oke. Kamu bisa komen di bawah untuk diskusi, juga like, share, dan subscribe. Oke, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.